Mungkin ada orang yang bilang, perempuan ngapain kuliah? Pada akhirnya perempuan jadi istri dan ngurus anak di rumah. Justru karena itulah perempuan harus berpendidikan. Menjadi istri berarti melengkapi suami. Karena dalam keluarga kita saling mengisi, berbagi dan saling menguatkan hati. Bagaimana perempuan bisa menutupi kekurangan jika dia tidak berpendidikan? Pun pula, perempuan akan menjadi ibu dan pendidik bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana perempuan bisa mendidik jika dia sendiri tidak terdidik? Oleh karenanya, Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah memiliki waktu khusus untuk mengajar para perempuan.